bagaimana mereka melakukan pembuatan itu dan kemudian motif seperti apa yang kemudian muncul dari proses pembuatan itu. Ternyata kita tahu bahwa mereka membuat ini atas pesanan. Satu pesanan dari pemodal, yaitu saudara A yang sudah kita tangkap di Cirebon. Saudara A inilah yang kemudian membiayai dari proses pembuatan wapalnya, menyerahkan 120 juta sebagai modal untuk kemudian dibelanjakan berbagai macam peralatan yang ada di depan ini untuk kemudian memproduksi uang palsu. Dengan perjanjiannya akan dikembalikan 2 kali lipat setelah bisnis uang palsunya bisa berjalan dengan lancar kalau lancar.